Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Cindy Jihan. Nah, jadi di video kali ini aku bakalan share ke kalian gimana cara mencerahkan kulit menggunakan dua bahan saja. Dan untuk bahan-bahannya tuh gampang banget kalian temuin. Kalian bisa cari di warung-warung atau toko kosmetik itu ada, guys. Dan sekarang aku bakalan langsung aja ngasih tahu untuk bahan-bahannya. Jadi untuk bahan yang pertama yang kita butuhin adalah mic cleanser, dan ini tuh harganya murah banget, cuman 5.000 aja. Dan aku di sini gunain yang lemon. Tapi kalau misalkan kalian di sini tuh cocoknya gunain yang bengkoang atau yang green tea, kalian bisa gunain secocoknya kalian aja ya. Terus untuk bahan yang kedua yang kita butuhin adalah Fair and Lovely, dan ini aku gunainnya saset. Ini tuh harganya cuma 3.000-an aja. Jadi dua bahan ini itu harganya terjangkau banget ya, guys. Dan ini tuh bisa digunakan berkali-kali. Dan sekarang aku bakalan langsung aja ngasih tahu gimana cara bikinnya. Pertama, kalian siapin wadah kecil kayak gini. Ini bukan wadah sebenarnya, tapi ini tuh tutup termos, guys. Cuman aku nggak ada piring yang kecil, jadi udah kita gunain seadanya aja. Terus di sini kita masukin kira-kira 1 sendok teh aja, itu udah cukup untuk sekali pemakaian. Tapi kalau misalkan kalian itu suka dan kalian ngerasa bagus nih hasilnya, kalian bisa tambahin untuk stoknya ya. Tapi karena aku itu suka gunain apapun itu langsung sekali pemakaian, jadi aku gunainnya itu nyamuk. Gunainnya itu aku nakar langsung aku gunain gitu, guys. Dan langsung aja di sini 1 sendok teh kita masukin. Terus habis itu untuk Fair and Lovely-nya kita masukin 1/2 sendok teh aja, itu udah cukup di sini. Kira-kira segitu. Terus langsung aja kita aduk ke dua bahan ini. Nah, sambil nunggu kedua bahan ini tercampur dengan rata, kalian bisa sambil like video ini dan subscribe YouTube channel aku agar YouTube channel aku semakin berkembang. Terus kita aduk-aduk secara merata di sini. Dan kalau udah diaduk secara merata, kalian siapin kapas untuk mengaplikasikan kedua bahan ini. Dan langsung aja aku gunain di sini. Ini wajah aku tuh dalam keadaan lumayan kotor, tapi nggak kotor juga sih. Kayak kita gunainnya itu sebelum kita cuci muka ya, guys. Jadi kayak untuk pembersih wajah gitu. Tapi di sini wajah aku tuh juga nggak kotor, guys. Tapi nggak yang bersih juga. Ini aku cuci mukanya tuh di siang hari tadi, dan ini udah malam jam 12 malam. Jadi kayak saatnya kita tidur dan membersihkan wajah. Kita langsung aja nih kayak gini. Jadi pas diaplikasikan dia tuh ada sensasi dinginnya gitu, aku suka banget. Terus ini tuh kita kayak bleber-bleberin gitu loh, guys, sambil kita putar-putar, jadi biar kotoran-kotorannya tuh keangkat kayak gitu. Nyamuknya tuh ya sekarang lagi banyak banget ya, guys. Kenapa saya ngomongin nyamuk, ya Allah, keceplosan. Pokoknya kita bersih-bersihin, kita aplikasikan. Kalian juga bisa langsung kayak gunain tangan diusap-usap dulu kayak gitu. Terus habis itu kalau kalian ngerasa wajah kalian udah keangkat nih kotorannya, kalian ambil kapas dan kalian bersihin gitu. Cuman tangan aku lagi kotor, maksudnya aku nggak cuci tangan sebelumnya, jadi kayak ya udahlah aku gunain kapas nih. Wajah aku bener-bener langsung keangkat untuk debu-debu dan kotoran dosa-dosa aku seharian langsung hilang, amin. Maksudnya kotor-kotornya ada di wajah gitu, guys. Kalau udah saya nggak tahu gitu. Ini tuh bagus banget untuk mencerahkan, dan untuk sekali pemakaian aja dia langsung kayak glowing nih. Kalian bisa lihat sini, bagus banget. Kita screen dulu, bagus banget, bener-bener sebagus itu ya, say. Terus nanti habis itu kita cuci muka. Ntar wajah tuh kayak bener-bener glowing, bener-bener mantep banget deh pokoknya. Kotorannya, oh my god, ini kotor banget, guys, aslinya. Cuman kamar aku terlalu kelihatan ya, jadi ya gak terlalu kelihatan kotorannya. Oh my god, kayak gini. Oh my god, ini langsung kayak yang glowing banget. Oh my god, glowing banget. Bagus banget, guys. Kalian wajib banget cobain. Bagus. Apaan sih? Nih langsung kayak bersih banget. Oh my god, putih, glowing. Ini udah
kotornya udah keangkat. Dan sekarang aku bakalan langsung aja cuci wajah aku. Jadi tonton terus videonya. Nah, jadi di sini dia udah aku bilas, guys. Dan ini benar-benar wajah aku ya, benar-benar cerah banget. Terus dia juga lembab banget, glowing banget. Aku suka banget sih sama hasilnya. Ini wajah aku benar-benar selembab itu. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen gunain ini, kalian bisa gunain ini rutin setiap hari untuk hasilnya maksimal. Jadi untuk penggunaannya sendiri, kalian gunain setelah beraktivitas seharian, terus kalian gunain ini sebelum tidur ya. Jadi sebelum cuci muka gitu. Terus habis itu kalau udah gunain tadi, terus kalian cuci muka dan kalian bisa gunain krim malam kayak seperti biasa yang kalian gunain gitu. Ataupun gunain tidur aja tuh juga udah enggak apa-apa karena wajah dalam keadaan kondisi bersih ya guys. Nah, jadi ini aman digunakan usia berapapun, mulai dari anak-anak sampai usia tua, dan untuk penggunaannya sendiri juga gampang banget, murah meriah juga. Nah, jadi saran aku gunain setiap hari, karena kan setiap hari kita tuh butuh membersihkan wajah ya guys. Jadi ini penting banget gitu. Dan wajah aku suka banget sih, hasilnya bener-bener glowing, cerah. Kita screen dulu. Bagus banget guys untuk hasilnya. Sekali pemakaian aja tuh udah kelihatan banget ya. Apalagi kalau kita tuh gunainnya rutin setiap hari gitu. Nanti lama-kelamaan lebih cerah lagi, lebih cerah lagi, lebih cerah lagi. Dan jangan lupa juga kalau misalkan kalian keluar rumah tuh gunain sunscreen, biar kulit kalian itu terlindungi dari paparan sinar matahari, biar gak cepet gosong juga guys. Jadi sunscreen itu penting banget, kalian gunain setiap hari kayak gitu, biar kulit kalian terlindungi dari paparan sinar matahari. Dan kayak gini, aku suka banget sih hasilnya. Bener-bener seampuh itu untuk mencerahkan, mengglowingkan. Untuk sekali pemakaian aja dia tuh langsung kelihatan. Jadi dulu tuh aku juga kulitnya tuh emang gelap gitu kan. Terus aku tuh keturunannya juga gelapan gitu. Tapi aku tuh rajin merawat diri aku, melindungi diri aku. Lama-kelamaan tuh lebih cerah lagi, lebih cerah lagi. Terus aku tuh udah ada di step ini tuh, makanya aku pengen share gitu loh ke kalian untuk tips-tips yang aku gunain dulunya gitu. Nah, jadi seperti itu aja video dari aku. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di media sosial kalian punya. Wassalamualaikum, dadah!